Kumpulan pertama yang masuk syurga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian disusuli oleh Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Abu Bakar. Bila Nabi cerita pintu syurga banyak, hak ahli Quran masuk ke Quran, hak jihad masuk jihad, solat masuk solat, Abu Bakar, dia waktu tu satu-satunya sahabat yang berani tanya. Dia kata, ya Rasulullah, turun ke depan, boleh tak satu orang kalau dia nak nama dia daripada setiap pintu syurga memanggil namanya? Tuan-tuan nampak ada azam Abu Bakar. Orang lain rasa duk ni dah duk rasa takut, rasa pintu manalah nak masuk. Kata tak ada pintu yang memanggil dia masuk. Pintu tu akan panggil nama kita. Wahai fulan bin fulan, kamu seorang yang banyak solat, mai masuk ke pintu solat. Nama itu dipanggil. Abu Bakar ni punya himmah dia aliyah. Dia punya semangat, punya tinggi. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak satu orang tu, dia nak semua pintu syurga panggil nama dia? Nabi kata, ya ada. Dan kamu, aku harap salah seorang daripada mereka. Abu Bakar. Semua pintu dia panggil dia untuk masuk dalam syurga. Kemudian ada 70 ribu orang yang masuk dalam syurga tanpa hisap. Wajah mereka, kata Nabi, seperti bulan purnama. Mereka ni orang pertama, tuan-tuan. Nanti bila habis duduk di padang mahsyar, umat yang paling pi awal sekali di depan, umat Nabi Muhammad. Dihitung apa semua amalan mereka, maka Allah pun ambil satu kumpulan yang terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad, hak masuk syurga tanpa hisab dan iqab, terima masuk syurga. Nabi kata, bila mereka ni berjalan, dia sekali jalan sekali. Kumpulan ni dia berjalan masuk ke syurga sekali. Satu kumpulan tu ramai-ramai, tuan-tuan bayangkan. Semua, kata Nabi, wajah-wajah mereka seperti bulan purnama, bersinar-sinar masuk dalam syurga. Keadaan para penduduk syurga, kata Rasulullah, aku melihat syurga dan aku mendapati kebanyakan ahlinya adalah orang-orang yang miskin dan tawaduk. Orang kaya jangan senang hati, no. Majoriti penduduk syurga adalah orang miskin. Ada orang kaya. Tengok Allah, Allah Maha Adil. Tuhan bagi kemewahan. Hang kaya dah, hang nak makan apa, hang boleh ambil kat dunia ni. Hang nak beli kereta apa pun, hang sebut saja, buat main kereta. Nak pakai pakaian apa pakai. Tapi orang susah yang beriman melihat dalam keadaan yang merana. Tengok, tapi sabar. Sabar hari-hari masa merawat dia. Sabar, sabar, sabar. Rupa-rupanya majoriti penduduk syurga tu, di kalangan mereka. Ada orang kaya pun ada. Nah, di antara orang miskin yang beriman dengan orang kaya beriman, siapa masuk syurga dulu? Orang miskin beriman masuk dulu. Tapi kata Imam Ibn Qayyim dalam kitab dia Hadil Arwah ila Biladil Afrah, bila dia hurai hadis ni, dia kata, Imam Ibn Qayyim kata, walaupun orang beriman masuk dulu, ada juga di kalangan orang kaya yang masuk kemudian, tetapi kedudukannya lebih tinggi daripada orang beriman yang masuk dulu. Sebab apa? Sebab dia kaya yang beriman. Seluruh kekayaan dia digunakan untuk jalan Allah. Lepas tu pasal apa masuk lambat? Pasal Allah nak kira setiap sen yang Allah bagi, daripada mana dia ambil dan ke mana dia belanjakan. Tuan, duit kita setiap sen. Ada yang beza sehingga 500 tahun masuk syurga. Beza masa. Dua orang kawan, seorang miskin beriman, seorang kaya beriman. Hak miskin masuk dulu sebab duit tak banyak. Nak semak pun tak banyak. Gaji 600 ya. Hak ni gaji 40,000. Sekubang, sesin, 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 sesin. Tengok duit dia seringgit, 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 seringgit. Main mana pergi mana. Apabila hak miskin tu masuk dulu, dia kata, seolah-olah aku ingat hang memang tak masuk syurga dah. Sebab apa? Sebab beza 500 tahun. 500 tahun, tuan-tuan. 500 tahun beza. Masa? No? Ha. Itu yang beriman. Kaya yang beriman. Apatah lagi kaya yang kaya, umur 60 lebih, duk pergi menyanyi lagi. Umrah 6 kali dah, menyanyi, menyanyi juga. Ni dia duk menyanyi lagu-lagu lama. Kan, takkan dia nyanyi lagu Siti Nurhalizah. Lagu lama. Ada tuan-tuan. Saya kata, ya Allah, tak boleh nak, tak faham lah. Ha? Maka kata Rasulullah SAW, para penduduk syurga kebanyakannya adalah orang-orang miskin dan lemah. Lemah ni bukannya lemah, sakit, lembek tu tak. Maksudnya tak ada kuasa. Dia tak ada kuasa apa. Orang selalu tindas mereka.
Sagi arah pindah sana, arah pindah sini. Rasulullah SAW adalah orang pertama kali mengetuk pintu syurga. Hadis ni riwayat Imam Muslim, orang miskin tak saat ni.